kayak lebih sedih ya. Saya juga kalau nggak melihat sendiri, saya nggak percaya. Tadi saya bilang saya punya anak kembar 2 tahun, laki perempuan. Bulan Ramadan kemarin, salah satu mbaknya namanya si, ya sebut aja Siti. Memang namanya Siti. Sebut aja Siti namanya. Siti itu 3 kali pulang kampung di Jawa lah pokoknya. Saya lupa di mana. Blitar apa di mana gitu. Pokoknya dia pulang 3 kali. Karena pamannya yang membesarkan dia dari kecil itu anfal 3 kali. Anda enggak percaya kalau saya ceritain penyakitnya. Jadi penyakitnya nih, 1 stroke ya. 2 liver. Ketiga ada batu empedu. 4 itu ini yang paling menyakitkan, dia ambeien, wasir ya. Wasirnya itu mungkin sakitnya kalau kita ukur antara 1 sampai 10, mungkin dia 14. Ya, karena wasirnya sudah keluar dari lubang mana nih? Ya, lubang itu. Dan sudah pecah. Ayo, aduh. Jadi dan ini yang saya juga heran kok bisa terjadi. Pada saat itu kena kenapa? Dia naik motor, dia jatuh gitu. Kecelakaan. Tulang rusuk patah. Ya. Jadi selama sebulan itu dia hanya bisa tiduran. Tangannya tidak ada yang bisa digerakin karena stroke. Tidak mau makan selama sebulan. Jadi benar-benar tinggal tulang sama kulit. Ya. Lalu saya dengan istri saya merasa ya karena si Siti ini sama kita cukup loyal ya, karena dari sudah cukup lama. Saya bilang gini deh, coba kita maaf. Maksudnya istri saya yang ngomong ya, saya enggak sebaik itu. Istri saya yang ngomong gini, coba gini deh. Kita belikan Alfameta ya. Lalu kita pinjamkan ya, kita tanda kutip pinjamkan Alfaspin 2 buah itu. Saya sebagai suami yang baik, saya cuma tahu 2 kata, ya sayang. Ya sayang, kirim. Tentu saja ngirim ke daerah sana itu gak mudah, karena ternyata JNE itu gak mau ya ngirim Alfaspin, karena mereka gak mau tanggung jawab kalau pecah. Ya, mahal mungkin, sesuai harganya. Akhirnya kita titip itu ke travel. Nah, akhirnya sampai ke sana. Oh, dan kita juga kirimkan torch, ya. Buat yang nggak tahu torch itu senternya yang kita masukkan Alfaspin ke dalam supaya kita bisa mensorot ke bagian-bagian yang sakit atau tidak nyaman. Jadi barang itu sampai ke kampungnya Siti itu siang, ya. Langsung sama Siti di terapi kakaknya atau maaf pamannya, ya. Langsung di torch bagian-bagian yang sakit, kita kasih tahu dia Alfametanya, kasih minum sebanyak mungkin, kalau bisa 5 kali 5 kali, karena dia sudah sebulan nggak makan, nggak bisa terima makanan, makan sakit minum sakit. Akhirnya langsung kita suruh terapi ya. Ini dalam saya harus jelaskan bahwa yang menterapi ini bukan expert ya, ini orang yang juga mungkin pernah melihat aja. Jadi semua yang sakit dia sorot pakai torch, lalu dipindah-pindah bagian yang sakit. Lalu kalau misalnya nggak pakai torch ya alfa spinnya taruh di sekitarnya dan minum alfa meta. Itu siang mulai. Besok paginya Siti sudah ke WhatsApp kita. Dia bilang, Bu, semalam kita tidur karena paman saya semalam nggak teriak-teriak kesakitan. Kita tidurinnya. Artinya apa? Penderitaan dia itu berkurang. Hari ketiga, tangannya yang tadinya lemes, gak pernah bergerak, sudah mulai bergerak, kayak menggenggam. Ya, sudah mulai mengepal.
Minggu ketiga dia sudah makan banyak. Oh, saya lupa bilang. Waktu keadaan dia sakit itu menderita, dia sebenarnya sudah putus harapan. Dia bilang saya mau mati aja. Karena apa? Dia hidup juga sendiri. Istrinya sudah pergi meninggalkan dia, punya anak dua sudah meninggal, ya. Jadi sebatang kara. Dan keponakan yang jasa sama dia ya ada di rumah saya. Jadi semangat dia waktu itu sudah hampir gak ada. Tapi begitu masuk minggu ketiga sudah mulai makan, dia sudah mulai bisa bergerak. Baru sebulan kemudian itu dia sudah bisa duduk. Dan tangannya sudah bisa diangkat kiri kanan. Ya. Masuk bulan kedua, datang rasa galau di diri dia sendiri. Karena dia bilang begini, kok saya bisa sembuh? Jadi dia bilang, saya tuh tadi udah mau mati, kenapa sekarang saya sudah sembuh? Akhirnya dia minta di CT scan. Ya, dengan BPJS di CT scan. CT scan-nya bilang dia sehat. Bersih. AB-nya gak ada, batu gak ada. Ya. Dan sekarang itu kalau ngelihat dia, saya sebenarnya kalau tahu disuruh testimoni saya bawa foto, cuma enggak dibilangin. Ada. Ya. Ada. Terus Pak. Ya. Ya, maksudnya kalau dari yang tadinya tulang sama kulit sekarang udah berisi, ya. Maksudnya dia sudah mulai enjoy life lagi, ya. Makanya bagi yang sudah melihat resultnya, contohnya si Siti ini, kemarin dia sampai bilang ke saya, ah, ini bisa lihat, saya berharap saya punya foto dia sewaktu lagi parah ya. Cuman ini adalah waktu dia sudah mulai bisa duduk, makanya kakinya direndam pakai apa spin, ya. Ya, ini foto dia minggu lalu, ya. Ya, saya rasa, ya, siapa yang percaya, ya. Saya kalau nggak lihat juga saya nggak percaya, ya. Jadi saya rasa, kalau sudah melihat resultnya, ya, harga berapapun, ya. Ya kan, ini demi kesehatan. Siti pun kemarin bilang ke kita, dia mau nyicil, dia bilang. Bisa nyicil kan ya, Pak Rigi? 60% Pak. Oh gitu? Iya, siap. Siti bilang dia mau nyicil, karena dia pengen sekali punya. Ya apalagi sih kita pinjemin, mungkin kita gak tega juga ya meminta balik ya. Maksudnya kita sumbangkan karena dia sudah loyal sama kita. Ya. Jadi 3 bulan ini sebenarnya saya sudah banyak sekali ngalamin yang manfaatnya yang sangat baik dari produk-produk Alpha Mental, Alpha Spin. Ya cuma tadi seperti saya bilang, pasti